Aduh. Duh, tinggal segini lagi. Ini buat bayar paket. Ada ya? Ya ampun, tinggal 20 ribu. 2 ribu. Nah, cukup buat kebutuhan sebulan. Mana kuota mau habis lagi. Waduh, banyak banget yang nge-spot. Gue matiin nih, butuh rasa. Ah, jangan dimatiin hotspotnya. Hotspot. Woi, hotspot ngapain dimatiin? Waduh. Iya, nih gue nyalain nih. Oh, hotspotnya. Thank you, abangku. Nah, gitu dong. Terbaik lah pokoknya. Ya. Aduh, sana. Ilma, kamu? Aku minta maaf, Ilma. Ilma, dengerin aku dulu. Apalagi sih? Ilma, aku tahu aku salah. Aku cuma minta kamu maafin aku doang. Aku nyesel udah ngelakuin ini semua. Bagus deh kalau kamu udah sadar. Aku harap kamu bisa berubah. Jadi kamu maafin aku? Maaf, Lip. Aku butuh waktu buat semuanya. Kenapa sih lo, Alif? Bego. Aduh, ada si tukang adu domba nih. Angga, Fajar. Kenapa lo? Lo punya temen ya? Udah jahat jangan gitu. Gak apa-apa, emang harus dikasih pelajaran. Gue minta maaf sama kalian. Gue udah jahat banget sama kalian. Gue nyesel. Apa-apa kok, Alip, yang penting lu harus berubah. Kenapa lu maafin dia? Udah jar, Alip udah bilang minta maaf. Gua gak peduli, sampai kapanpun gua gak mau maafin dia. Jar, tunggu jar. Udah enggak, gak apa-apa kok, gua ngerti. Ya, Alip, yang penting lu harus berubah. Makasih ya, walaupun selama ini gua jahat sama lu, tapi lu tetap bisa maafin gua. Ya, Alip, kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Halo, lu di mana sih? Iya, halo, gua lagi di rumah. Ya udah, kita OTW ke situ ya. Iya, sekalian mau curhat nih sama kalian. Curhat apa nih? Paling masalah Alip. Udah pada kesini bawel banget. Ya udah, bye. Yuk. Kayaknya tadi Alip tulus banget minta maaf sama aku. Lagi santai kawan. Yeay, pada nyelonong aja, bukannya ketuk pintu. Iya deh, maaf. Udah ayo ke bawah, nanti kotor lagi kamar gua. Ayo. Katanya ada yang mau cerita. Iya nih, kira-kira cerita apa ya? Sini. Tadi Alip nyamperin gua tahu. Hah? Alip? Iya, Alip. Terus gimana? Lu ngapain ketemu dia lagi? Tahu lu. Terus katanya dia janji bakal berubah. Terus lu maafin? Itu yang gua bingung, gue harus maafin atau enggak. Ilma, gue takut dia cuma modus doang. Lu tahu kan apa yang dia udah lakuin ke kita? Ilma, permisi Ilma. Itu kan suara Alip. Permisi Ilma. Udah, jangan dibukain. Tapi gue lihat dulu ya. Permisi, Ilma. Ngeyel banget jadi anak. Alip. Ilma, buka dulu Ilma. Aku mau ngomong sama kamu. Katanya mau dibukain. Gua gak berani lihat muka dia. Ilma, buka dulu Ilma, aku janji bakal berubah. Kasian juga ya Alip. Lu gak mau bukain? Udah yuk, biarin aja. Aku gak bakalan pergi sebelum ketemu kamu. Yakin gak mau bukain? Gua bingung, gua mau tidur dulu. Terus Alip?
bodo amat.